ini gambar hewan apakah ini? Burung hantu. Burung hantu 50.000 buat si Koko. Yeay. Selamat ya, tos dulu dong. Tos dulu dong. Oke, tos dulu. Tos dulu. Ada lagi katanya buat-buat anak-anak, buat anak kecil nih ya. Omnya jangan bantu ya, Om. Oke, coba. Burung ini. Burung apakah ini? Ayo, tebak. Burung apa ya? Ayo, burung apa? Tiga, dua, satu. Apa? Apa? Burung apa? Burung gagak. Burung gagak 50.000 lagi. Pinter loh. Terima kasih ya. Jarang yang tahu ternyata burung gagak termasuk salah satu burung paling cerdas di dunia. Katanya sih kecerdasannya setara dengan simpanse. Jika dibandingkan, rasio otak gagak memang lebih besar dari rasio otak manusia. Manusia memiliki rasio sekitar 1,9%, sedangkan gagak memiliki rasio 2,7%. Artinya, kalau gagak punya tubuh sekitar sebesar manusia, ukuran otaknya akan lebih besar dari kita nih warga. Wah, bisa kalah pinter juga nih kita. Bisa-bisa uang koko diambil gagak juga nih. Burung ini juga memiliki banyak bahasa isyarat dengan kawanannya. Mereka juga terampil dalam membuat alat untuk membantu kehidupan mereka. Seperti Beo dan kakak tua, burung hitam yang sering muncul di cerita dongeng ini ternyata bisa menirukan suara manusia juga. Gimana warga, kamu tertarik nggak buat pelihara burung gagak? Sambil pikir-pikir kita balik ke Koko Rafael lagi yuk, masih ada pertanyaan seputar hewan nih. Binatang apakah ini, kamu tahu tidak? Ayo. Ini adalah sejenis unggas, burung. Burung apa coba? Angsa. Angsa? Bener nggak angsa begitu? Coba lihat. Coba diperhatikan baik-baik, jangan terburu-buru. Coba. Nau, oh orang Sunda oke? Nau, teteh itu sok. Mana si teteh itu sok? Geroan, buru. Sok, nau ini. Buru bantu jawab ya. Buru bantu jawab, Cina. Iya teteh ini hewan apa teh? Om. Om? Coba, hewan apa? Eh? Nah, coba. Apa? Burung ikan. Tanyain lagi yang benar. Pelikan. Pelikan 50.000. Ayo, Parit, ayo Parit jawab. Ada di Ragunan tadi, kalau Parit udah ngeliling-keliling ada tadi. Burung apa, ayo? 5 4 3 2 1 burung apa? Burung apa? Jawab aja. Gak tahu? Ya. Sayang sekali Parit, gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya, tos dulu dong. Tos dulu dong jagoan. Oke. Nah sekarang ke adenya boleh ya. Kita tanya adenya sini. Sini Jeje, sini. Kita main tebak gambar. Kamu tahu tidak binatang apakah ini? Pelikan. Pelikan 50.000. Yeay. Nah, uang jajan buat dipakai jajan apa? Beli apa? Cilok. Beli cilok. Nanti cari cilok di sini ya. Kamu suka cilok? Di Papua banyak cilok nggak? Banyak. Nggak ada, oh makanya di sini beli cilok ya. Ya udah, jajannya 50.000, 50.000-nya buat cilok ya. Oke? Okay?